warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai dan Daiyah Tingkat Nasional dalam rangka Haflah Miladiah Pendidikan Agama Islam ke-27 UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Ustadz, Ustadzah dan alim ulama di seluruh Indonesia. Dan yang saya banggakan likers dan viewers di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat. Tak lupa solawat dan salam, mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, Nabi Paripurna Suri Tauladan kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanggup memberikan syafaat di hari kiamat kepada umat yang taat, tidak pandang rakyat atau pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapatkannya. Allahumma. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Farah Iyasa Mujtaba insyaallah akan menyampaikan pidato dengan judul Uswatun Hasanah. Sebelumnya saya akan menyanyikan sebuah lagu yang sering saya nyanyikan ketika saya masih kecil. Satu-satu aku sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu-dua-tiga aku disayang Allah. Nah, Susan saja tahu siapa yang harus kita sayangi setelah Allah. Siapakah dia? Lalu, siapakah tokoh yang layak dijadikan panutan dalam kehidupan di zaman now ini? Ya, beliau tak lain adalah Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Yang pertama karena firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan mereka mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Maksud dari ayat tersebut adalah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa perkataan dan tindak tanduk beliau adalah contoh yang terbaik bagi umat manusia. Kita sebagai umatnya harus melaksanakan perintah dan meneladaninya, tidak peduli apakah perintah itu wajib atau sunnah. Sudah sepatutnya kita selalu menghidupkan sunnah, bukannya malah berkata I don't care, itu kan hanya sunnah. Na'udzubillah, jangan sampai kita berkata demikian. Siapa yang enggan menerima sunnah Rasulullah dikhawatirkan akan terkena laknat dan musibah. Jawani pun kuwalat. Hadirin yang berbahagia, alasan yang kedua yaitu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya, setiap akhlak yang dilarang Al-Quran, pasti Rasul Muhammad menjauhinya. Lalu, bagaimana cara kita dalam meneladani Rasul?
yaitu dengan melaksanakan anjuran-anjuran beliau. Di antaranya, 1. Menebarkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Yang kedua, tersenyum. Ya, senyum. Mudah kan? Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya gulamu sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dari apa yang dekat darimu. Nah, anak kecil saja dilarang, apalagi yang sudah dewasa. Hadirin yang berbahagia, setelah kita meneladani dan mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan dijamu Rasulullah meminum air telaga Al-Kautsar. Air di telaga itu lebih putih daripada susu dan lebih wangi daripada kasturi. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Nah, akankah kita masih mengambil tokoh-tokoh lain sebagai idola? Sebut saja Lionel Messi atau Valentino Rossi. Bahkan Atta Halilintar yang penghasilannya mencapai bermiliar-miliar. Materi ini saya tutup dengan sebuah pantun. Potonglah timun jadi segi empat, tambahkan juga jadilah acar. Mari teladani Rasul Muhammad agar bisa minum di telaga Kautsar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Undur maqala wala tandur manqala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.